Halo Wapers, balik lagi bersama gue Yoga dari JBVJS. Nah, di video kali ini gue mau introducing RTA dari Wotofo, yaitu adalah Gear RTA. Untuk apa aja yang ada di dalam, langsung aja kita ke bawah. Oke, Wapers, ini dia packagingnya. Ini Wotofo. Ini ada package kontennya, ada scratch sensitive-nya, ada indikator warna, sama gear RTA. Manufactured by Wotofo. Oke, so, kita buka dulu. Mantap, Wapers. Oke, ini dia Wapers RTA-nya. Dia 24mm. Ini ada tulisan gear-nya Wotofo OFRF. Jadi lo dapat dua kaca. Kaca yang biasa sama yang kaca yang cekung. Oke, drip-dripnya dapat dua macam, dia yang clear sama yang warna hitam biasa. Ukuran drip-dripnya sendiri dia ukurannya 5/10. Jadi misalnya kalau lu punya drip-drip ukuran 5/10 yang lain, lu bisa pakai ke gear RTA ini. Ada spare screw. Ini lu dapat kawat. Ini kawatnya apa nih? Ini frame staple coil. Ada kapas juga, ada obeng. Dan ini ada petunjuknya, Wapers. Oke, langsung aja lah kita ke RTA-nya. Oke, kita buka dulu RTA-nya, Wapers. Oke, Wapers, ini dia decknya. Dia decknya untuk deck single coil. Dan di sini untuk kapasnya, Wapers. Simple banget. Jadi coilnya di tengah. Ini capnya. Oke. Oke, langsung aja kita pasang coilnya, Wapers. Oke, Wapers, pas masukin kapas ke sini, pastiin jangan sampai terlalu ketat ya, Wapers. Kalau terlalu ketat, dia nggak bakalan bikinnya benar. Dan juga jangan terlalu ditusuk-tusuk banget. Jadi santai aja. Oke, mantap jiwa. Mantap sekali Wapers, single coil padahal loh. Oke, langsung tutup aja. Baru kita pasang liquidnya. Oke Wapers, mantap banget. Lu juga bisa adjust airflow. Dia airflownya kanan kiri. Mantap banget lah. Oke Wapers, langsung aja lah kita ke atas. Kita cobain flavornya gimana. Oke Wapers, balik lagi bersama gue di atas. Langsung aja lah kita cobain flavornya gimana. Gue coilnya dapat 0,24 ohm. Main di 45 watt. Wah gila Wapers, gila walaupun dia single coil tuh flavornya mantep banget Wapers. Terus juga coil production-nya tuh banyak banget Wapers. Serius nih, gue ini mantep banget. Gila buat single coil, airflow-nya tuh gue buka semua. Itu tuh mantep banget, nggak terlalu banyak. Mantep banget, Wapers, gila. Terus juga gue dari tadi pas push terus tuh kagak ada sama sekali dry hit-nya. Dia bener-bener ceret ke kapasnya tuh bener-bener pas banget. Jadi gue nggak dapet namanya dry hit sama sekali. Walaupun ini gue pakai fish clapton, nggak ada dry hit sama sekali. Walaupun aja gue tarik panjang kayak tadi itu, nggak ada dry hit sama sekali. Nih gue tarik panjang lagi.
Gila mantep banget Vapers. Jadi overall gue rekomendasi banget sih Vapers Gear RTA ini dari Wotofo. Karena satu, ya buat lu rebuild coil masang kapas tuh gampang banget. Dua, flavornya. Flavornya tuh gila. Flavornya tuh bener-bener tebel banget. Ketiga, nggak ada dry heat-nya sama sekali. Dari tadi gue pasus-pasus ngisep panjang aja tuh nggak dapet dry heat sama sekali. Ini tuh mantep banget deh pokoknya Gear RTA ini. Oke lah Vapers, itu doang sih yang gue bisa jelasin tentang RTA Gear ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, langsung aja DM di Instagram kita @jbvjs atau di Instagram personal gue sendiri @yoga_pangestu012. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa hashtag JBVJS.